Syukur dalam hati macam mana? Nah, bukan. Ha? Bukan, bukan. Ha, maknanya tak, belum syukur lagi lah selama ni. Ha? Ha? Tak, saya yang bertanya. Mana boleh saya bertanya, saya jawab? Bila nak pandai? Apa makna syukur? Syukur dalam hati. Tak, syukur dengan ikhlas lain. Ikhlas ni kita buat ibadat betul-betul kerana Allah 100%. Syukur ialah, syukur ni mana bila dapat nikmat kan. Okey, syukur dalam hati, kita rasa yang semua yang kita ada dalam hati semua daripada Allah, bukan daripada usaha kita. Dalam hati ni pemilik kebun, dalam hati dia rasa apa? Kebun ni dia punya, usaha dia. Itu kufur. Ramai tak orang bila bekerja keras dapat hasil, dia rasa ini hasil saya. Kadang-kadang dia tak sebut, tapi dalam hati dah kufur, kufur nikmat. Buktinya apa? Nanti Allah bagi tahu dalam kisah ni. Apa Allah buat pada kebun, dua kebun pada lelaki ni? Sebab dia kufur, apa Allah buat akhirnya? Jadi syukur dalam hati ialah kita yakin kita sihat, suatu patut Allah bagi. Cuma kita hanya usaha. Tapi bukan semua orang usaha Allah bagi, betul? Berapa ramai jaga kesihatan sakit, berapa ramai tak jaga kesihatan sihat. Mana apa tu? Allah yang bagi. Tapi kena usaha. Ya, Allah suruh usaha. Tapi bukan sebab usaha Allah mesti dapat. Ha. Kita jaga orang sakit, tengok-tengok yang jaga mati dulu. Kan? Yang sakit tu sihat balik. Kan? Yang kedua, syukur dengan lidah. Apa dia? Ha? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua nikmat sebut. Tadi dalam hati, sekarang sebut. Haza yang Nabi Sulaiman. Haza mi fadli Rabbi. Ha, tu dia zahir dalam bentuk lidah. Nabi Sulaiman dengan kita, mana lebih besar nikmat Allah bagi? Tapi tengok Nabi Sulaiman rendah diri. Haza min fadli Rabbi. Ini kerajaan ni semua daripada anugerah Tuhan aku. Untuk apa? Dia cakap lepas tu, untuk liya buluwani, untuk Allah menguji aku, ashkur, sama ada aku bersyukur ataupun aku kufur dengan nikmat ni. Jelas, clear. Aku tak boleh berbangga sebab Allah bagi nak uji aku. Kan? Kita jarang sebut kan dapat nikmat. Haza min fadli Rabbi. Macam mana Kak sihat ni? Itulah saya exercise setiap pagi sejak 20 tahun yang lepas. Tak syukur tu. Ha? Mana ada? Kenapa sihat ni? Haza min fadli Rabbi. Apa makna? Saya tak tahu. Tengok nikmat yang Allah bagi dengan pada Nabi Sulaiman dengan kita, jauh beza kerajaan. Bahkan Allah jadikan jin menjadi tentera. Semut pun boleh bercakap, besarnya nikmat. Tapi sikit tak menjadikan Nabi Sulaiman berbangga. Kita kerajaan, tak ada semut pun tak bercakap, tapi bangga. Ha, ini usaha saya lah ni. Ha? Saya menabung daripada kecil lagi kan. Ha? Faham tak? Berlaku tak dalam kehidupan? Berlaku. Kenapa anak-anak abang ni semua berjaya? Saya dulu guru besar sekolah, isteri saya pun guru besar. Setiap kali balik sekolah saya chat, habis. Mula nak cerita tu. Nampak tak? Berlaku tak? Berlaku. Allah nak tegur kita ni. Okey. Syaitan merusakkan amalan dengan penyakit hati. Macam Ustaz, macam dia kata, kita masuk rumah saya, masuk rumah kita, bersyukur tak boleh cakap. Nanti dulu, syukur baru dua, ada satu lagi. Satu, dalam hati. Kita rasa semua nikmat anugerah Allah. Yang kedua, sebut hazami fadli. Yang ketiga, gunakan semua anggota badan untuk taat pada Allah. Sehat, gunakan sepenuh untuk taat pada Allah. Jangan buat benda yang Allah larang. Rumah kita Allah bagikan, jangan ada maksiat dalam rumah. Ini bersyukur. Tapi dalam rumah, benda-benda yang Allah larang, kan? Benda-benda yang lara, itu bukan bersyukur. Kan? Ha. Okey. Ada tiga ni baru dikatakan bersyukur. Ustaz kata surat tak semua ayat. Ya, tiga-tiga.
Kalau dalam hati je, ini semua daripada Allah. Bila orang tanya, memang usaha saya. Ha, itu munafik pula. Kita bersyukur cuma ada yang sikit-sikit tu macam mana terlepas sikit tu lah. Dia terlepas sikit tapi lama-lama sikit tu jadi banyak kan. Ha. Sikit-sikit tu ada lah terlepas kan. Sebab dia mindset orang Melayu. Dia syukur dia, satu sebut. Yang kedua, kenduri kesyukuran. Dia tak masuk tu. Kalau kamu buat kenduri setiap hari pun, belum tentu bersyukur. Kalau tidak ada tiga benda tu. Okey. Boleh tak? Tak. First, cakap azam min fadli rabbi. Ha. Azam min fadli rabbi. Lepas tu, ini saya, apa yang saya buat lah. Tapi, yang saya buat belum tentu. Kerana itu saya berjaya. Sebab ada juga orang lain buat macam saya tapi gagal. Betul tak? Kalaulah kerana yang saya buat berjaya, semua orang buat macam saya mesti berjaya. Betul tak? Tapi tak semua kan. Menunjukkan apa? Kejayaan tu siapa bagi? Ha, usaha tu hanya penyebab je. Berapa ramai yang usaha jauh lebih hebat pada kita tapi gagal, gagal, gagal. Ha. Okey. Aduh, susah tu. Nak lawat penyakit kan? Ha? Ha. Jadi kalau kita buat kenduri kesyukuran, tak? Tak. Tengok tujuan apa dia. Kadang-kadang, contohlah. Kadang-kadang buat kenduri itu kadang-kadang menjadikan kita berbangga. Orang datang rumah kita, orang tanya, oh berapa kos ni? Adalah 1.5 juta je kan? Ha. Kadang-kadang, secara tak langsung kan? Kadang-kadang, kita tak nak cerita tapi bila orang tanya lah, beritahulah, beritahulah. Saya tak nak, tak nak cerita nanti sombong lah, beritahu je lah. Akhirnya beritahu juga. Kan? Ha. Jadi tengok apa tujuan dan apa hasilnya. Okey. Nabi naik tak rumah baru? Nabi masa sampai ke Madinah, Nabi tak ada rumah. Akhirnya ada tak rumah? Ada, tapi Nabi buat tak kenduri kesyukuran rumah baru? Tak buat. Tapi Nabi lah orang paling bersyukur. Tengok cara Nabi bersyukur pada dia. Cara Nabi bersyukur. Ha? Solat? Solat malam sampai bengkak kaki. Aisyah kata, kenapa kamu solat ni? Kamu tak ada dosa, ahli syurga dah. Relax lah kan. Kita yang kena solat sampai bengkak kaki, Nabi pula. Apa jawapan Nabi? Afala akuna abdan syakura. Aku nak jadi hamba yang sangat bersyukur kepada Allah. Tengok cara Nabi bersyukur kepada Allah. Rumah tak besar, tapi syukur Nabi luar biasa. Sampai bengkak kaki. Kita tidur sampai bengkak mata. Batu dah penat. Tak, saya tak kata salah. Cuma saya nak beritahu, kalau betul-betul nak bersyukur, ha, lagi solat malam, lagi tanda kita bersyukur. Jangan pula dah solat malam banyak, cerita pula pada orang. Dah lah baru nak mula kan. Ha? Ha? Jangan buat kenduri. Tak, Quran suruh. Quran suruh tak kita bagi makan? Ya, yeah. Quran suruh. Yeah. Nabi mula-mula sampai Madinah, Nabi kata, "Afshus salam," sebarkan salam. Yang kedua, "At'imut ta'am," bagi makan. Tapi Quran menyuruh kita bagi makan pada orang yang betul-betul memerlukanlah. Tapi biasa kita bagi makan orang yang memang dah cukup makan, dia terlebih makan. Jadi yang miskin sentiasa tak cukup makan. Yang cukup makan sentiasa lebih makan. Kan?